Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, Mimin akan kasih sedikit bocoran trailer buku harian seorang istri episode malam ini, edisi Kamis 1 Juli 2021. Di episode kali ini, sepertinya Dewa sangat memperhatikan tentang kondisi kandungan Nana. Dewa terus meyakinkan Nana bahwa mereka bisa berikhtiar dan berusaha agar kandungan Nana tetap sehat dan baik-baik saja. Seperti kali ini, Dewa dan Nana terlihat sedang jogging di taman. Nana pun terlihat sangat senang karena akhirnya ia bisa jogging bersama suaminya itu. Namun sepertinya Nana kembali ngidam ya guys. Ia ingin agar Dewa segera menaikkan layang-layang untuknya. Awalnya Dewa menolak. Namun demi Nana dan juniornya, akhirnya Dewa bersedia untuk main layang-layang. Dengan senangnya hati Nana, Dewa berharap hal ini dapat membuat kondisi Nana dan kandungannya tetap sehat. Ikuti kisah selengkapnya di sinetron buku harian seorang istri. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.